Hai guys, video ini termasuk dalam program training 14 hari apps. Jadwal fotonya bisa kamu lihat di sini dan playlistnya udah ada di description box dan juga pin comment. Jangan lupa foto before after kamu sebelum challenge ini supaya kamu bisa lihat perbedaannya dan terwow-kan sendiri ya. Dan jangan lupa kalau mau mention story di @olahraga.yu untuk terus support program ini secara gratis. Halo teman-teman, apa kabar kalian semua? Hari ini kita akan pakai barbell atau kalian bisa pakai botol minum, botol aqua isinya air, atau remote TV, CD, buku, buku kuliah, buku sekolah. Sembarang, dan mari kita warming up di sini. Yuk, kita sentuh kaki menggunakan tangan yang berlawanan. Alright, jadi warming up kaki dan tangan juga ya di sini. Dan kita akan marching, jalan angkat, gerak jalan sambil tangannya angkat. And sekarang twist perut ke arah lutut. Oke, sekarang kita putar pinggul supaya hipsnya nggak kaku. Yang besar, putar balik. Semakin besar. Dan sekarang kita akan stretching di posisi ini seperti lunges ya. Kaki satunya, kaki belakang selurus yang kamu bisa, sambil diayun-ayun dikit, badannya tegak. Sisi satunya lagi, tegak yuk. Satunya lagi. Hari ini kita pakai barbel dan beban, jadi lebih berat ya, so pemanasannya lebih lama. Oke, sekarang gerak jalan lagi, angkat lututnya, ayun tangannya. Keep on smiling guys. Habis gini kita akan bentuk otot supaya kenceng. Dan sekarang kita step and step, kakinya lurus, tangannya lurus. Semakin naik heart rate ya guys. Semakin cepat yuk. Boleh loncat kalau kalian mau loncat. Loncatnya cuman dikit aja kok ya. Olahraga ini setelah ini tidak ada loncatnya sama sekali. Alright, sekarang kita mau start. Ambil dumbbell kamu. Dan gerakan pertama akan aku jelasin dulu, yaitu kita akan bawa dumbbell kanan dan kiri dan akan maju 4 kali, mundur 4 kali. Gantian ya, kanan kiri seperti berjalan. Are you ready? Yes, you are. Let's go. Ke depan 4 kali, jangan nabrak dinding kayak aku ya. Mundur 4 kali. Let's go. Siku-siku yuk redahnya, rendah. Bagi yang tanya barbel aku berapa, barbelku 6 sama 6 jadi total 12. Ikuti saja sama kemampuan. Kalau kalian pemula bisa start 2 sama 2, total 4 ya. Alright, next kita akan deadlift. Kakinya agak dibuka ini, lebih dari shoulder. Kemudian kita angkat barbelnya dengan tegak ya. Lututnya tekuk sedikit. Hembus nafas di atas and hembus. Turun, tekuk dikit, hembus, yes, tegak terus all the time. Ketika kita berdiri, hipsnya maju, hips maju, yes, bokongnya kena itu. Hips maju, exhale.
Alright. Badannya yang ke depan ya. Badan ke depan. Tegak. Let's go. Semakin lama jangan semakin bungkuk tapi semakin tegak. Yes. Next guys, next kita buka lagi lebih lebar. Nah, lututnya dan jari kaki menghadap luar, lebih lebar dan kita lakukan gerakan yang sama. Ini kena bokong, paha belakang. Semuanya back juga kena nih. Kelihatannya cuma gini doang. Kalau kalian merasa tidak berat, mungkin barbel kalian terlalu ringan ya. Kalian bisa pakai tas yang isinya buku atau koper. Pokoknya kalian bisa lebih kreatif lagi. Barbelnya jangan malu-malu. Tetap tegak, reminder lagi. You can do this. Ini gampang banget guys. You just have to do it right here, right now, sampai akhir video. Yes. Next, kita akan kakinya seperti itu. Diamond ya. Kemudian kita akan arahkan ke depan, diputar ke atas sampai di atas kepala. Perhatikan lagi tanganku, ada gerakan memutar ya. Angkat dulu deh. Di tengah, putar ke atas, tangannya di situ ya. Kakinya stop di situ seperti pose. Aktifin bokong, tangan juga kerja. Let's go. Do not stop. Kakinya juga jangan gerak-gerak. Yeah, you are a warrior today. We are warriors, guys. Let's go, terakhir. Yes. Next, kita akan dumbbell row. Badan condong ke depan tapi tegak ya. Tusuk. Dan kita akan arahkan siku, tunjuk, dan tusuk ke belakang. Pegang barbelnya. Badan condong ke depan tapi tegak ya. Tusuk. Perhatikan arah telapak tangan aku juga ya. Punggung atas ada dua, kiri dan kanan disatukan ketika ngangkat. Shouldernya jangan ke depan tapi samping angkat. Hembus nafas ketika siku tusuk ke belakang. Alright. Yes, next kita akan shoulder press. Ya, ketika ada di titik rendah, jangan terlalu rendah tapi jangan terlalu tinggi juga ya. 90 derajat agak ke bawah. Yes. Disatukan di atas kepala persis. Alright. Panas banget nih. Kalau kalian pakai barbel terlalu ringan, indikasinya adalah kalian lakuin sampai timernya selesai, belum pegel ya. Kalau ini aku pegelnya pas, terakhir-terakhir udah hampir gak kuat ngangkat. But, you just have to do your best right now. Kalau kalian masih pemula, jangan khawatir dan jangan malu-malu. Semua bisa dimulai di sini bersama. Yes, next. Next kita akan squat sambil bicep curl. Tangannya ditempelin di sisi badan. Kemudian bicep curl sambil squat turun. Yes. Kakinya agak sempit ya. Yes. Hembuskan nafas ketika squat di bawah.
Ingat tangannya di sisi badan, jangan lepas. Alright, you are strong enough. Yes, you are. Gila, aku juga keberatan nih di sini. Woo. But I am a warrior and so are you. Woo-hoo-hoo. Yes, next. Agak kasih gampang sedikit nih di sini. Kita akan tricep extension. Tangan dan barbelnya di atas, kemudian tekuk lurus di atas kepala. Hembuskan nafas ketika barbel di atas kepala kamu. Perhatikan siku aku tidak goyang kemana-mana. Yes, kita pakai otot lengan bawah nih biar kenceng. Hembus nafas. Inhale. Hembus nafas. Inhale. Yes. Nikmati itu. Kalian bisa pakai dua barbel kalau nggak kerasa ya. Barbelnya harus disesuaikan sama kemampuan kalian. Jangan terlalu rendah, jangan terlalu berat juga. Dikit lagi. Gerakan gampang istirahat ini. Yes. Sekarang kita dumbbell row lagi, tapi tangannya beda tuh, lihat ya. Telapak tangannya agak beda sama tadi. Aku ulangin lagi, badannya condong ke depan tapi tetap tegak. Jangan bungkuk. Oke, shoulder blade, jadiin satu, upper back kalian. Bukan leher ya yang tegang, tapi upper back dan middle back. Oke, tusuk. Tusuk, hembusin nafas. Yes. Tusuk, hembusin nafas. Jangan bungkuk, ayo. Ayo guys, terutama yang barbelnya masih ringan-ringan ini, wajib tekniknya betul ya, supaya kerasa. Yeay, next kita akan bawa satu barbel. Kalau barbel kalian ringan-ringan, harap dibawa dua-duanya ya. Di sini aku cuma bawa satu, dan aku akan lanjut gantian kiri dan kanan. Gantian ya. Oke. Ini semua kena guys. Tangan kena. Kaki kena. Bokong kena. Wah, metabolisme naik guys. Investasi otot. Ketika tidur bakar lemak lebih banyak nih. Gara-gara gerakan kayak gini nih. Yes, you have done a great job, tapi kita ulangi lagi satu set ya untuk lunges warrior ini. Woohoo, masih panjang guys, video ini ada 30 menit. Let's go, lungesnya gantian. Kalian kan tanya olahraga apa yang membuat aku body goals, ya olahraga-olahraga seperti ini. Jadi kalau kalian tanya, ya dilakuin gitu kalau aku ngasih ya. Yuk. Mana senyumnya? Yes. Keep on smiling. Kalau ada kaca kalian lihat tuh diri kalian. Bangga banget kalian udah hadir di hari ini. Bangga banget kalian sudah sampai di menit ini. Tapi jangan pernah berhenti sampai selesai. Bokongnya semakin kerasa. Yeah, next kita tanpa barbel dulu, kita akan apa? Pulse squat. Squatnya rendah terus ya. Jangan sampai kalian berdiri. Rendah terus, tegak. Kecil-kecil di bawah. Terus.
keep on going. I'm doing this with you. We are stronger together. Bukan hanya kamu dan aku, tapi semuanya yang tulis di kolom komentar, semuanya yang ikutan di sini. Yeah! Alright. Yes. Next, kita ambil lagi barbelnya dan kita akan pangku di paha kita dan kita akan pose seperti kita mau BAB. Pup. Pup di WC. Pup di WC. Tapi klosetnya tidak ada. Apa yang kalian lakukan? Ya, seperti ini pose. Oke, tahan. Jangan sampai ada yang keluar. Biar lemaknya aja yang keluar. Jangan itunya yang keluar. Let's go. Nikmati siksaan terhakiki. Otot kalian tambah kuat. Metabolisme tambah tinggi. Bakar lemak gampang. Keep on going. Bokongnya jangan naik. Bokong jangan naik. Next. Oke, kita akan tricep extension sambil diamond squat. Oke, posisi angkatnya barengan. Kaki angkat, tangan angkat. Perhatikan, siku aku tidak gerak-gerak dan tidak diayun. Hembuskan nafas ketika lurus. Rendahnya mana? Ayo rendah. Keep on going. Pain is just weakness leaving your body. But tekniknya yang betul, jangan sekedar sakit ya. Yes, next round 2. What is up? Kita akan ulang semua gerakan tadi dari tangan, kaki, pup squat dan segala macam itu tadi, oke? Okay? Keep on going. Yes, ambil barbel. Let's go, kita jalan lagi ke depan. Makin panas, sudah keringatan. Kontraksi otot jangan lupa. Alright. Oke. Maju. Seperti mimpi kamu yang akan jadi kenyataan jika kamu berusaha terus. Kalau berusaha olahraga aja males, gimana mau meraih cita-cita ya? Let's go. Oke, Mak News, kita akan deadlift lagi. Yang pertama, kakinya tidak terlalu lebar. Badannya condong ke depan. Tegak. Yes. Ambil beban berat kalau tadi nggak kerasa. Tegak ya. Hembuskan nafas ketika tegak. Bagi yang tanya gerakannya kok diulang, why? Karena ini adalah gerakan-gerakan basic yang kalian harus bisa ya. Dan juga variasi itu harus juga diulang supaya teknik kalian lebih bagus, lebih kerasa ototnya. Oke, jadi pengulangan bukan selalu buruk ya. Pengulangan, practice makes perfect. Yeah, good job everyone. Sekarang kakinya dibuka lebih lebar lagi. Jari kaki hadap luar, lutut hadap luar. Dan boleh tekuk sedikit ketika turun lututnya, oke. Sekali lagi aku pakai barbel 6 kilo dan 6 kilo. Jadi total 12 kilo ya. Oke.
tapi kalian gak perlu ikutin aku karena aku kan kemampuannya beda sama kalian ya. Jadi pokoknya kalian kalau timernya selesai itu udah pas, pegel dikit tapi gak terlalu pegel banget sampai kalian tekniknya buruk. Nah itu pas tuh, berapa kilo tuh. Oke, yes, good job everyone. Dan sekarang kita akan diamond dan shoulder press rotate ya. Perhatikan tanganku di depan seperti itu, kemudian di rotate ke atas jadi satu di kepala. Oke, barbelnya jangan digoyang-goyang, kita pakai apa? Otot shoulder, biar seksi dong. Semuanya butuh metabolisme tinggi. Skinny fat, obesitas, semuanya butuh otot. Yuk kita bentuk biar body goals, biar sehat. Penyakit-penyakit seperti diabetes, resikonya menurun. Bukan hanya sehat, body goals is coming, abs is coming. Yes, good job. Let's go, sekarang dumbbell row yang tadi belum kerasa, yuk. Sayap kalian yang ada di atas dulu dijadiin satu. Caranya gimana? Tegak. Oke. Bahu kalian bukan ke depan tapi benar-benar di sisi badan, baru jadiin satu sayapnya. Hembuskan nafas ketika sayapnya jadi satu. Alright, himpit sayap kamu. Nih bagi yang bungkuk-bungkuk nih, PR. Lehernya jangan tegang. Pakai upper back dan middle back kalian untuk angkat itu barbelnya. Oke, sekarang shoulder press lagi. Siku-siku agak bawah sedikit, jadiin satu di atas kepala. Leher jangan tegang. Bukan lehernya yang naik turun, tapi betul-betul cuman tangannya dan barbelnya. Hembuskan nafas ketika kita mau ngangkat tuh barbel. Yeah, kontraksi penuh. Siapa yang mau tangannya seksi? Begini guys, kalian tidak bisa punya perut seksi kalau tangan kalian gak seksi ya. We have, kita tuh harus punya bank investasi otot. Semakin banyak otot yang kita punya, semakin apa? Mudah bakar lemak, tuh udah rumusnya. Karena kalori yang kita butuhkan banyak sekali. Hanya untuk hidup. Yes guys, next what is up? Kita akan squat dan bicep curl. Bagi kalian yang pemula, boleh satu-satu ya, bicep curl sama squat di jangan digabung dulu deh kalau pemula. Nah, bagi pemula lagi nih, kalian bisa pakai barbel yang ringan atau pakai botol air ya. Di sini aku pakai 6 kilo dan 6 kilo. Hembuskan nafas ketika bicep curl diangkat. Yeah. Dikit lagi guys. Olahraga tuh lo cuma 30 menit. 30 menit itu cuma berapa? 1/4-8 hari kita. Hari, satu hari itu ada 24 jam. Digunain 30 menit aja buat olahraga video ini. Yes. Oke, maknyus. Sekarang kita latih otot lengan bawah yang biasanya gelabir-gelabir, di situ kita kencengin. Kenceng ya, abis gini ya. Jadi kalau kalian nyapa teman kalian di mall atau di pasar ya, tidak ada yang bergerak-bergerak tuh di lengan bawah. Lebih kenceng. Kencengin yuk, caranya sikunya diem di tempat.
sikunya tidak mengayun-ngayun. Pakai otot tricep lengan bawah. Yeah, lagi guys. 10 detik lagi. Siapa yang mau nyapa temannya di mall? Habis gini kagak malu, kagak ada yang gerak-gerak tuh di bawah. Yes, good job. Sekarang kita dumbbell row versi tangan kepalannya menghadap depan. Menghadap samping, sorry ya, hadap samping ya. Kalian lihat aja supaya nggak bingung. Oke, badan condong ke depan tetap apa? Tegak lagi Biarin cerewet guys, aku cerewet aja kalian belum tentu tegak. Apalagi nggak cerewet. Tegak. I won't admit that I miss you, that nothing makes me feel like you. Hembuskan nafas ketika tusuk siku. Siapa yang mau berhenti dan meletakkan barbel? Tidak boleh. Harus keklik video ini supaya selesai. Yes, sekarang kita istirahat tangan. Kita akan latih kaki lagi, kaki bokong. Sumber otot, bang otot kita. Bagi yang punya barbel kecil, bawa dua-dua barbelnya. Gantian ya kakinya ke belakang. Yes. Remember guys, what are we? We are warriors. Ya, pejuang kesehatan, pejuang abs, pejuang body goals, mentalnya kuat, enggak menye-menye. That's it. Terus. Jangan letakkan barbel kamu. Jangan exit video. Awesome guys. Karena kita warriors, kita harus ulang lagi gerakan tadi. Yeah. Bagi yang mau challenge, barbelnya bisa dibawa dua-dua nih. Mantep betul. Bokongnya juga kena nih guys. Warrior, apa kabar? Baik-baik saja. Mantap. Mantap guys, mantap. Yuk, let's go. Masih 15 detik. Apa kabar kalian? Masih ada di sini atau kamu ngomong sendiri? Ayo kalian harus ada di sini. Angkat barbelnya dengan semangat. Barbelnya boleh dibawa, boleh tidak. Kita akan squat pulses. Kecil-kecil di bawah. Tanpa berdiri ya. Lagunya cocok banget nih. Burn, motherfucker. Burn guys. Yuk, jangan miring-miring itu squatnya. Harus lurus. Let's go, do not stop. I'm doing this with you. Alright. Next, gerakan favorit saya, poop squat. Kita akan seperti duduk di jamban kloset, tapi klosetnya kotor guys, jadi nggak boleh nempel. Oke, kita jadi menempel di udara. Ambil barbelnya, poop, klosetnya kotor. Yes. Dah, gitu aja, tunggu. Tunggu di sini. Senyum.
mana senyumnya? Kalau cemberut malah kebelet BAB ya. Kita senyum dulu di sini. Smile. Meringis-meringis enggak apa-apa deh, yang penting smile. Pantatnya enggak boleh naik. Iya, betul. Betul, betul. Turun pantatnya ya. Wow, good job everyone. Yuk kita tangan dan kaki barengan naik dan barengan tekuk. Gerakan terakhir lo ini harus bagus lo ini. Hembuskan nafas ketika lurus. Barbelnya jangan diayun-ayun. Sikunya letakkan di satu titik. Baru lurus. Keep on going. This is the last moments of this video. 10 seconds more. You are a warrior. Do not stop. In 3, 2, 1. You are awesome guys. Wow banget nih, wow ya. Gila men, yuk kita atur nafas dulu yuk. Dan stretching dikit. Nah, cooling down ini bisa kalian ulang 2 kali ya, supaya pegelnya gak terlalu heboh besok. Cuman pegel itu wajar guys, jadi jangan takut ketika kalian pegel ya. Aku tuh meskipun sering olahraga juga sering pegel, apalagi kalau pemula ya. Jadi nikmati aja, yang penting kalori dan protein kalian cukup ya, jangan dikurang-kurangin lebay. Ngapain sih dikurangin lebay ya kan. Oke, sambil tiruin gerakan aku ya, mohon maaf aku cerewet, saya memang cerewet. Oke, sambil kita gerak-gerak di sini supaya ototnya relax. Twist badan. Stretch. Stretch ke depan. Boleh diulang loh ini cooling down-nya. Kalau kalian hobi pegel ya. Tapi kalau kalian terus pegel terus, itu wajib dilihat tuh, kalorinya kurang kali ya. Stretching lagi. Mau build muscle ya, harus makan yang banyak tapi yang bersih, sesuai kebutuhan kalori. Oke. So, thank you very much and great job everyone. Thank you for doing this with me. Bye-bye.